بن حزين قال حدثنا سفيان عن الطاء بن ثابت عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يتيمان قال ارجع إليهما فأبقيتهما كما أبقيتهما. حديث selanjutnya bahwa حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير menceritakan kepada kami qala haddatsana, dia berkata Sufyan menceritakan kepada kami an Atha ibn Sa'id ibn As-Sa'id dari Atha ibn Sa'id an abihi dari bapaknya an Abdullah ibn Amr dan dari Abdullah bin Amr qala, dia berkata jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, maka berkata jitu bayyuka ala hijrah, saya datang kepadamu wahai Muhammad untuk berhijrah, wa taraktu abawayya yabtiyan, dan saya meninggalkan kedua orang tua saya dalam keadaan menangis, kata seorang tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda qala irji ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tua. Fa'adikhuma kama abqaitahuma, maka buatlah mereka, berbuatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau membuat kedua orang tuamu menangis. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya sahih, yang mana hadis tersebut menceritakan kepada kedua orang tua, dan kita harus izin kepada kedua orang tua walaupun di situ ada kebaikannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyarankan untuk membuat agar kedua orang tua kita tertawa sebagaimana dia membuat tadi orang tuanya menangis.